serangan itu tidak sampai menembus ke dalam raganya. Hanya menyentuh sedikit. Lalu kemudian banyak yang terkapar. Lalu sebagian lagi pergi kembali. Kenapa tidak? Sudah, tenang aja. Beres, insya Allah. Dengan pesannya Allah. Nah, bukan saya yang beresin. Beresin kemarin bisa kan. Mana Pak Jumur? Ya, rasanya gimana? Ya, enak kan? Sekarang. Enak. Oh, yaudah itu yang cari enak kan? Salam. Airnya mana Pak? Airnya? Airnya. Terbalik kan Pak? Cuma sekarang ya Pak Jumur. Iya, awalnya memang. Jadi cara-cara guna-guna datang ke bisa. Ya kuai terputing kak kemarin Jumat saya sejam setengah nggak ada saya terputing sejam setengah dari. Tapi saya ternyaho lah minggu minggu buka diri ternyaho Jumat jadi saya berobat terhadap mendingan di barat kalau sama saya pun berobat ya gitu jadi udah inisiatif serangan. Terus terus sama terhadap ini saya nak. Nah. Ya, ini mah gini. Saya juga sama, insan biasa yang tak berdaya dan upaya. Yang daya upaya mau berikan kepada saya. Yang namanya saya ada batasan dan takaran, ya, kalau bisa saya emang seluruh pasien itu minimal 2 kali. Karena saya juga ada batasan dan takaran. Kenapa saya bilang begitu? Takutnya ada yang tidak tersensor sama saya. Orang saya juga sama di tempatnya salah. Tempatnya hilap. Ya. Yang sempurna hanya Allah, ya. Itu Pak. Jadi ya, semua ya. Yang mudah-mudahan apa sih itu? Ada ini, rusak. Dari sana sih.
Tidak apa-apa kan, nggak ada yang tembuskan. Tapi anak-anak buah nyerong ini yang turun-turun. Nggak tembus. Nggak tembus kan? Ayo kenangan. Nggak masak di narena, masuk di nyana. Masak di narena, masuk di nyana. Jadi turun-turun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek semua. Baik. Mohon izin. Masih banyak sekali serangan-serangan yang datang, bahkan hampir setiap hari. Hanya saja serangan itu tidak sampai menembus ke dalam raganya, hanya menyentuh sedikit, lalu kemudian banyak yang terkapar, lalu sebagian lagi pergi kembali. Yang dirasakan di badan oleh itu hanya karena sentuhan-sentuhan tidak masuk ke dalam raga. Tiga yang masih penasaran dengannya, yang dua sudah berhenti. Karena yang tiga ini tidak akan berhenti sebelum dia yang berhenti atau dia yang menyerah. Satu lagi, beritahu kepadanya supaya dia lebih bisa menenangkan diri, menenangkan pikiran dan hatinya, menguasai dirinya, hilangkan kekhawatiran, ketakutan yang berlebih, karena
itulah jalan yang paling mudah untuk menyerang dia. Semakin dia takut, semakin dia khawatir, semakin dia panik, maka semakin mudah pula mereka menyerangnya. Andaikan saja dia bisa menangkan diri, menguasai diri, serangan itu insya Allah tidak akan sampai kepada dirinya. Itu yang saya pahami. Enggak, lu cuti aja ilmunya dulu, pasukannya dulu ambilin. Baik, akan saya cari yang paling kuat di antaranya. Bapaknya, kendalikan ininya, kendalikan pemikirannya, kuasai dia. Nggak perlu takut, nggak perlu dikhawatirkan. Karena doa Allah, kita berserah diri. Tenang, pikiran. Udah, tenang aja. Beres, insya Allah. Dengan Allah kuasanya Allah. Nah, bukan saya yang beresin. Beresin untuk kemarin, misalnya. Saya bagi sama dia. Panggil seluruh pasukan dukun-dukun itu, dan juga termasuk sisa-sisa ada yang lain. Kalian semua kemarilah, tinggalkan dukun itu, tinggalkan tugas kalian. Kemarilah kalian semua.
Sudah, panggil seluruh pasukan yang ada di istana. Mohon izin, akan saya sisir kembali sisa-sisa kalian semua. Aku perintahkan, tinggalkan istana kita. Kemarilah. Sampai pengen cabutin. Lot nanti, Pak. Rasanya gimana? Udah enak kan? Sekarang. Enak. Oh ya udah itu yang dicari enak kan? Udah pasrah semuanya ya. Kuatkan lagi iman kita, takut kita kepada Allah. Ya, udah itu aja. Itu kuncinya. Insya Allah wih. Dukun kumplok berkepet aja nanti ya. Colokin aja udah berhabis. Yang datang kehidupan ini pakai es bisa. Atuh iya wih. Ini bisa. Oh biasanya belum gak bisa. Ini malam dulu lebih sedih dong. Ya jadi yang berobat mendingan ya. Ya udah kita jadi insya sendiri aja kebawa-bawa sekali ya. Kita itu ya sama saya juga sama insan biasa tak berdaya dan upaya dan daya upaya yang Allah berikan. Ya alhamdulillah Pak Jumur kesini insya sendiri ya. Mungkinnya namanya juga saya juga orang biasa lupa ngetil gimana ya inisiatif kesini sendiri. Yang keduanya ya itu alhamdulillah gitu ya. Proses juga dan ada lupanya juga mengingatkan ya. Udah insya Allah udah
perkuat lagi menantang kita kepada Allah. Itu kuncinya ya. Insya Allah, wih, dukun kukum, kepetin aja nanti ya. Colokin aja. Saya gunang-gunang terus. Gunang-gunang. Makan. Insya Allah nanti kita bantu ya. Eh, kamu geser sini. Oh, kempleng misalnya. Tau kempleng. Eh? Kamu yang saya tahu. Kempleng yang tidak. Kemplengnya tahu. Kempleng itu oleh-oleh dari Sumatera tuh. Apa? Dusakah dukun itu yang dipakai untuk memanggil pasukan-pasukan? Hancurin termasuk dia. Pisah dulu ininya nih, Om Bro. Om Bro, bisa dulu bantu biar perangin dukun kuplak. Sudah. Semua kamu diambil. Sudah. Nih, termasuk yang di stand sudah. Semua. Allah. Nah, kalau belum tobat jangan kamu hentikan. Terus yang malam, ya. Baik. Biar kayak rumah makan siang malam. Allah. Alhamdulillah. Sudah. Keluar. Baik. Mohon izin pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tenang, sahabat ya, apapun yang kita lakukan semua itu hanya sebatas syariat dan sebatas pemediasian saja. Masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Jaga terus lima waktu, perbanyak sholawat, dan rezeki berbagilah pada sesama ya sahabat ya. Insya Allah hidup kita berkah selamat dunia akhirat. Usikum ala sibi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sudah, tenang aja. Oke. Allah kuasa ini.